Goi Kocia. Sekali lagi Perak mengasah peluang yang baik. Kaki Hilman, dia diapit oleh dua pertahanan JDT2. Feroz Zamir selamat. Feroz taran jauh cuba untuk Afif. Dalam kawasan penalti terluar Akil. Cuba ada Feroz Kemarudin. Dari mungkin tembakan penjuru yang pertama perlawanan diberikan kepada Perak. Akil Hilman serangan tempatan yang lagi Akil ni. Untuk Akil terlepas Akil dan Pabuzan sebenarnya. Jauh antara cuba untuk mendapatkan Akil Hilman. Rasa dipayangi oleh Feroz Kemarudin. Lagi Hakimi akan mencari Wan Zack. Pintas di situ. Feroz berjaya untuk memberikan hadang Wan Zack. Hakimi antara pemain yang memiliki pantasan yang baik. Feroz Haki sudah naik ke atas tolakan terus mencari Pamitran. Dan di situlah Feroz yang Ustaz CDP. Sekarang yang dilakukan dan jaringan dia pertama untuk JDT dari Feroz Kemarudin membuka jaringan untuk JDT di separuh masa yang pertama. Dan juga dari Joh, Feroz Kemarudin berjaya untuk melepas kawalan pertahanan Perak. Perak yang banyak mengasah di separuh masa pertama dihukum oleh kecuaian kelalaian di penghujung separuh masa pertama ini. Dengan jaringan daripada Feroz Kemarudin memastikan jadi kedua mendahului 1-0 ketika ini melakukan asakan-asakan tepat. Jadi itu dia tamat untuk aksi di separuh masa pertama. Gerak mengatur gerak. Sadia Flavi mencari Akil Hilman. Satu clearance yang baik dilakukan oleh Feroz. Hakimi. Bukan Hakimi. Fidau Sayadi yang dipersalahkan. Kocah sedikit hadapan Feroz baik dari Syad. Dan itu dia Mr. Panjang menambahkan aksi di Stadium Baji Bandar Pasir Kudang.